Assalamualaikum dulur-dulur semuanya. Ini saya mau memberikan tutorial cara mengganti flyback dan cara-cara langkahnya. Ya, simak video ini ya sobat, semoga bermanfaat. Yang pertama-tama siapkan seutas kabel. Kalau saya ini sudah membuat kabel multi yang saya kasih jepit buaya agar enak ya sobat. Ini bisa jepit buayanya nanti di jepitkan di ground, bisa di ground tabung ini atau di ground CRT ya. Mari kita coba ya sobat. Atau yang tidak punya bisa pakai obeng yang dililit kabel, kemudian kabelnya langsung disambung ke ground itu ya sobat. Oke, simak ya sobat. Ini jalur ground di CRT ya, kemudian langsung saya masukkan ke kop. Ini tujuannya untuk membuang muatan yang masih tersisa di dalam tabung ya sobat. Karena setelah TV dipakai itu biasanya masih tersisa muatan arus listrik dari tegangan HP yang masih tersimpan di dalam tabung. Oke, mari kita lepas. Kabel fokus dan yang satunya kabel sekran. Baiknya BSC